kami daripada Kumpulan Asam Pedas, pada petang ni kita akan buat tinjauan di Pasar Malam Taman Maju Jasin bersama Abang Zul dan juga Rafiq. Okay, Abang. Bersama Haizan, kameraman kita. Okay. Jom kita pergi tengok pasar malam, dan tugasan kita pada hari ini adalah membuat satu rakaman video berkaitan dengan pelbagai bangsa. Pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan sesuatu, dan kita boleh nampak kat situ adanya keharmonian di dalam sesuatu bangsa dan sebuah negara. Okay. Mari kita pergi ke pasar malam. Tugas di mana? Dekat syarikat air yang Tomok. Okey. Setiap minggu pergi ke pasar malam? Tak ada setiap minggu, tapi ada juga lah. Okey. Apa tujuan pergi pasar malam ni dan apa yang perlu dicari? Biasanya akan cari barang makanan supaya, macam benda yang disukai lah. Macam contoh nasi kerabu. Ada tak beli barangan yang hasil daripada orang punya, contohnya air ke ataupun orang India, macam wadi ke apa ke? Kalau biasa wadi ada pun biasa. Kalau macam macam China tu, kita akan beli biasa beli macam big green, bag-bag kan. Bagi-bagi support juga kan. Okey, itu saja. Oh, tak lama. 20 Semua lah, pasal apa benda ni macam betul segera kan. Macam bimbol, sembong ni, macam ayam-ayam ni. Pasal apa hari ni, benda ni favourite tau. Okay. Kesukaan orang ramai kan. Satu gerai yang popular, iaitu gerai makanan masakan India, iaitu Wadeh. Wadeh. Jadi hari ni saya nak cuba Wadeh Uncle ni. Okey, Uncle minta RM3. Wadeh masakan India memang popular di kalangan masyarakat Melayu, Cina dan negara kita. Ya. Masal Wadeh. Masal Wadeh panas. Tak puasa eh? Baik. Ya, lagi dengan satu orang pengusaha ke bandar lah ni. Bandar. Okey, nama Angga siapa? T. Okey, berapa orang? 60. Sudah berapa lama jual di pasar malam? 20 tahun lebih. Ada bisnes lain tak selain ini? Tak ada lah. Okay, jadi yang beli baju bandar ni apa? Banyak yang datang beli apa? Lain ke, Cina ke, ada kawan luar ke? Semua kaum ada lah. Semua kaum ada? Asing, orang asing. Oh, campur warga asing, India, Melayu, Cina, lain-lain bangsa semua ada? Baju RM10, siapa nak datang beli? Apa?
Malaysia. Sampai itu, masyarakat majmuk di Malaysia berbilang tahun ini hidup aman dan harmoni. Kita boleh saksikan sendiri di mana melalui pasar malam sahaja rakyat Malaysia kita boleh bergabung bersatu, tak kira bangsa, agama, India, Melayu, Cina, lain-lain bangsa maupun warga asing. Ada di pasar malam untuk membeli wadah, pakaian dan lain-lain peralatan. Sini juga tempat di mana ketiga-tiga etnik utama di Malaysia ini, Melayu, Cina dan India, dikumpulkan di satu tempat berniaga secara bersama. Saya rasa amalan ini patut diteruskan dan perlu dibuka lebih banyak. Sebab di sini kenapa pelbagai etnik suka membeli? Sebab sekarang ni taraf hidup tinggi, dia orang suka sini, mungkin barangan lebih murah, parking pun senang dan pelbagai kemudahan, kemahuan, peralatan, makanan dapat dibeli di tempat macam ni. Saya rasa patutnya kerajaan Malaysia ataupun majlis atau PBT pihak berkuasa tempatan membuka lebih banyak pasar malam. Dan di sini juga terdapatnya industri kecil sederhana, usahawan kecil untuk memajukan ekonomi mereka di dalam pokok mereka.